bisa bisa menunggu kehadiran pemain dari PSM Makassar. Aryono memang datang bersama dengan Jaya Hartono di Persib Bandung. Iya. 11 tahun, Rendra. Iya. Bukan waktu yang singkat. Dan ditutup dengan berhasil mencetak gol melalui tendangan penalti. Iya. Sangat manis sekali. Dan ada satu asis juga yang dia berikan kepada Ezekiel Unduasel. Iya, sebuah akhir yang manis sekaligus dramatis ya. Aryono benar jadi pemain yang memang benar-benar mendapatkan sebuah apresiasi dari Boboto ya, karena memang kiprahnya sejauh ini sangat luar biasa, termasuk juga memberikan gelar juara di Liga Indonesia dan Piala Presiden. Iya, tipe pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada jajaran manajemen Persib Bandung atas kepercayaannya selama ini. Yang terhormat termasuk Bapak Glenn Sugita, Bapak Teddy, Komisaris, Bapak Jainuri Asim, Bapak Kuswara, dan yang terhormat Bapak Manajer Pak Haji Umu, terima kasih atas bimbingannya selama saya di sini. Ya, ini dia bagaimana laga perpisahan untuk Haryono. Dan gotong dia oleh rekan timnya di Persib Bandung. Iya, ini tipe pemain yang langka untuk sepak bola Jawa Barat. Ya. Tipe pemain yang kalau dalam bahasa Sunda namanya itu pemain yang kacape. Iya. Nggak kenal lelah, tidak pernah lelah untuk berebut bola, mengejar Jawa bola. Jawa sebutnya randuwe udel. Iya. Ya. Ya, memang ini dia, Viking Club ya. Iya. Viking Club terakhir yang dilakukan oleh Haryono di Stadion Sijalak Harupasuran Kabupaten Bandung dan juga dengan kostum Persib Bandung, di mana Haryono mengakhiri kiprahnya 11 musim di Persib Bandung. Sebuah